Saudara Lun, Kejaksaan Negeri Losmawe menggelar eksekusi cambuk terhadap 3 terpidana dalam perkara zina sebanyak 300 kali, yakni masing-masing 100 kali cambuk. Eksekusi cambuk itu dilaksanakan Rabu 31 Juli siang sekitar pukul 14 di Stadion Tunas Bangsa Losmawe. Ketiga terpidana yaitu Akbar Maulana, 18 tahun, warga Losmawe, diputuskan telah melakukan jarimah zina sehingga dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman penjara selama 60 bulan. Lalu Sukrina, 22 tahun, asal Aceh Timur, diputuskan telah melakukan jarimah zina sehingga diponis hukuman 100 kali. Terakhir Mulyana, 22 tahun, asal Losmawe, juga melakukan perbuatan yang sama sehingga dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Dari Losmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV. 25.